Selamat pagi semua. Di sini saya mau kongsi pasal kunci ya, kunci kereta. Oke. Ini kunci sudah lama. Saya sudah pakai lebih kurang 15 tahun. Oke. Ini kunci baru, kunci baru. Sebab kalau beli kereta baru dia ada dua bentuk kunci ya, dia bagi. Jadi ini kunci yang baru juga, nampak nomor. Oke. Itu nomornya. Nomor siri ini kunci. Oke. Sekarang saya mau guna satu kunci. Kunci lama nih ya. Oke. Kita buka. Masuk. Oke, sekarang ini kunci saya mau tes di sini. Ini kunci untuk kasih hidup. Oke. Sudah masuk. Tidak boleh pusing. Tidak boleh kasih hidup. Oke. Saya cabut. Pasal apa tidak boleh? Sebab ini kunci sudah nipis. Sudah nipis. Tengok, nipis ya. Sekarang saya mau pakai kunci yang baru. Kunci baru ini kita bagi masuk sini. Bagi masuk. Suka, oke, pusing, boleh. Ini kunci baru, memang boleh pakai, sebab dia punya kunci tebal lah. Ini kunci tebal, yang kunci lama tuh dia nipis, ada beza di sini, oke. Tengok beza dia. Tengok beza dia. Kunci baru tu tebal. Yang kunci lama tu nipis. Jadi di sini saya mau kongsi, kalau kamu ada kunci macam ni yang sudah lama kamu pakai untuk kereta tu, tolong jangan pakai. Kasih duplicate, kasih buat kopi satu kunci. Pakai yang baru. Okay? Sebab bila kamu masuk di dalam tu kunci, tempat kunci, dia tidak boleh pusing. Kamu paksa-paksa pusing, memang dia on juga. Tapi masalah dia, tempat kunci itu di dalam tu, ya tempat kunci itu memang dia rosak. Jadi kamu perlu guna kunci yang baru. Kunci baru ini tidak masalah. Kamu masuk saja terus on. Sebab tebal. Tebal dia punya besi. Tengok ini nipis. Jadi itu saja yang saya mau bagi tahu dan mau berkongsi. Oke. Kepada semua, selamat hari raya Aidilfitri. Sekian, terima kasih.